Ini cuman 3 jam dari Surabaya loh guys. Untuk tiket masuknya nggak sampai 150.000 per orang. Setelah antri tiket, kita lanjut antri untuk naik kereta menuju ke puncak bukit. Pastikan kalian pilih tempat duduk yang paling belakang biar bisa lihat pemandangan kota yang ada di bawah. Setelah sampai di atas, kita langsung menuju ke pagar tepi bukit untuk melihat pemandangan kota dari atas. Kita juga bisa lihat jembatan dari sini ya guys. Nah, kalau mau melihat lebih dekat pemandangan kota, bisa lewat teropong ini dengan cara masukin uangnya nggak sampai 5.000 untuk 2 menit. Setelah puas lihat pemandangan kota, kita lanjut keliling ke beberapa spot, diantaranya kuil nuansa India ini. Terus kita lanjut makan siang bentar di restoran dalam penginapan yang view-nya juga nggak kalah keren guys. Setelah selesai makan siang, kita lanjut menuju ke jembatan. Konon, ini tuh jembatan di atas hutan hujan terpanjang di dunia. Hutannya juga konon usianya tua banget, makanya pohonnya tinggi-tinggi dan gede-gede. Setelah melewati jembatan, kita jalan menuju jalan setapak yang masih asri banget tapi agak serem juga sih. Dan akhirnya kita sampai juga di ikonnya tempat ini, yaitu Puncak Kertis. Di sini adalah tempat paling tinggi di pulau ini ya. Dan lagi-lagi di atas kita disuguhkan pemandangan kota yang sangat indah. Nah, buat kamu yang penasaran dengan tempat ini, ketik aja di Google Bukit Bendera. Not here. The box office is there. The ticket counter is there. Oh, it's sipping. Mia, tolong jap leh. Kita akan mencoba untuk melakukan